Halo, season selanjutnya. Aduh, langsung aja season selanjutnya. Gimana, sobat, tentang tutorial-tutorial dari channel ini? Mantap kan? Gimana traffic blog kalian atau yang lain? Trik-trik tentang YouTube udah dipraktekkan belum? Nah, ini aku iseng. Mungkin bagi kalian yang belum tahu, ini sangat penting. Kalau yang sudah tahu, ya coba aja simak. Ini bagaimana cara memasukkan musik YouTube atau backsound di mana udah terlanjur publish videonya. Ini niatnya mau kasih back sound, tapi keburu udah diupload, udah publish videonya. Aslinya mudah banget masukkan musik dari YouTube, itu kan aman daripada kalian cari musik-musik dari luar YouTube, YouTube Studio. Itu nanti jika kalian udah mau monetis, itu nanti malah susah. YouTube itu atau Google itu udah ketika mengeluarkan suatu produk, pasti itu sudah menyiapkan pendukungnya. Termasuk YouTube ini ketika melarang adanya copyright tentang musik, maka YouTube sendiri, terlebih dari YouTube Studio, itu juga sudah menyiapkan alternatif buat backsound kalian. Nah, biasanya kan sebelum dikasih backsound, video yang kita upload itu nanti belum dipublish dulu, terus diedit, dikasih musik. Tapi biasanya itu orang-orang ketika ngedit editing video itu langsung dikasih musik. Nah, sekarang kalau video itu sudah terlanjur, gimana? Apakah kita nggak bisa kasih musik? Nah, ini sekarang session sekarang tutorial lokal akan memberikan bagaimana cara memasukkan lagu dari YouTube Studio untuk video yang udah terlanjur di publish. Ini tadi udah di publish ya. Misalkan aku edit dulu. Ini tadi sudah, karena sudah ada yang lihat. Ini kita publish, public, down. Kemudian kalian ini klik sini. Kalau yang YouTube Studio lawas itu nanti di sini. Itu ada audio, kalian tambahkan, tapi berhubung ini baru yang 2001, ini kalian klik editor, save dulu. Kalau ada suara hujan, maaf, ini lagi hujan di sini, klik editor. Kalian tambahkan lagu. Tergantung mau kalian apa. Aku suka ini. Walaupun ini musiknya, videonya cuma nggak ada sampai 2 menit. Tapi nggak apa-apalah. Kita add.
Allah, ini kursornya lagi ngadat. Kita tunggu aja. Ini lagi ngupdate. Itu kan sudah ada. Tadi lupa. Misalkan ini aku remove ya. Aku remove. Ini enggak ada musiknya tadi. Oke. Kita add lagi musiknya. Biar mesinnya YouTube Studio bingung cari bootleg. Oh. Ini maunya gimana sih channel? Kasih musik, hapus, kasih musik lagi, hapus lagi, kasih lagi, hapus lagi. Gitu. Oh, udah ada. Sekarang kita save. Nanti kita tunggu videonya, nanti yang paling ketika ada yang lihat belum ada musiknya, tapi setelahnya pasti ada musiknya. Ini masih video, masih dalam proses. Tolong cek nanti. Ya, oke. Oke ya, ini video tutorial lokal session sekarang. Ini buat nambah-nambah jumlah video karena lagi gabut. Pengen ngapain? Udah aslinya udah ada yang besok rilis ya video terbaru dari tutorial lokal. Tapi ini karena nggak bisa tidur dan iseng aja sih, malah lupa kasih musik. Jadi ya untunglah ada lupa, malah jadi tutorial yang mungkin bagi sebagian dari kalian belum tahu cara menambahkan musik YouTube Studio ketika video terlanjur publish. Oke, tutorial.